channel saya berupa Sasongko dan tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Baik, kita seperti biasa kembali jalan-jalan, kita keluyuran dan kita napak tilas. Sekali ini kita berkunjung ke Punden Bale Batur. Punden Bale Batur ini berada di Pasar Bale Batur, Desa Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Ada sebuah bangunan yang cukup menarik, unik, dan sangat kental dengan nuansa kepulauannya. Tentunya dengan sederet mitos yang melingkupi bangunan yang disebut Punden Bale Batur ini. Ikuti videonya dan tetap dukung channel ini sekali lagi dengan like, comment, subscribe, dan juga share agar makin berkembang. Salam budaya. Punden Bale Batur terletak di Pasar Bale Batur, Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Punden Bale Batur, kekeramatannya sangat dipercayai oleh masyarakat Ngebel dan sekitarnya. Ini terlihat dari banyaknya bekas-bekas sesaji, yakni berupa bunga-bunga yang ditaruh di keempat sisi atau pojok persis di bawah tiang penyangga Punden Bale Batur. Setiap kali acara bersih desa selalu dilaksanakan doa bersama di tempat ini oleh kepala desa, perangkat, dan juga warga Desa Ngebel. Kemudian dilanjutkan dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk. Bale Batur secara bahasa sederhana bisa diartikan Bale atau Bale-Bale adalah sebuah tempat tidur, sementara Batur adalah kawan. Kekunoannya masih nampak terjaga, yakni tiang-tiang yang masih utuh terlihat terbuat dari kayu lama. Sementara papannya, beberapa masih terlihat asli, yakni beberapa lembar papan kayu yang berada di sisi timur maupun di sisi barat. Mitosnya, siapapun yang menderita penyakit kemudian bersedia tidur di tempat ini akan mendapatkan kesembuhan. Nah, kami sengaja datang kemari untuk mencoba menelisik betapa misteriusnya Punden Bale Batur. Saat kami ke belakang, nampak ada sebuah batu dengan penanda tiga buah garis, yang mana kami ketahui bahwa hal tersebut adalah menandakan pemujaan pada Dewa Siwa. Apakah Bale Batur ini merupakan tempat peninggalan atau punden peninggalan di masa para pemuja Dewa Siwa berada, ataupun setelahnya disusul dengan keberadaan para penganut agama yang lain? Tentang hal ini biarlah para sejarawan yang membuktikannya. Kunjungan kami kali ini hanyalah semata ingin membuktikan, ingin menelisik, benarkah ada energi penyembuh yang berpusar di tempat ini sehingga dipercaya bisa mengobati penyakit. Thank you.
Assalamualaikum Mas Puco. Waalaikumsalam Mas Puco. Ini setelah kita masuk ke Punden Balai Batur, ada penjelasan? Untuk penjelasannya, untuk mitosnya ya, mitosnya barang siapa yang katanya yang punya penyakit, kalau mau tidur di atas apanya, dipannya atau ranjangnya itu bisa disembuhkan. Memang yang saya cari tahu tadi cuman itu saja, kenapa bisa siapa saja yang sakit tidur di atasnya bisa sembuhkan, kenapa? Saya menemukan untuk energinya sendiri ya. Iya. Penemuan saya itu energinya dari kayunya Mas ya. Memang kayu itu mengandung apa ya? Saya kurang tahu mengandung energi apa atau zat apa yang bisa menyembuhkan siapa saja yang berada di dekat kayunya itu bisa apa istilahnya? Ada energi yang dihirup dan bisa menyembuhkan penyakit yang diderita siapa saja yang tidur di atasnya itu. Energi selain itu bisa saja karena dibantu dengan kekuatan doa atau niat dari sang penderita penyakit tersebut. Tentunya ditambah keyakinan pula. Iya, betul. Ada pesan-pesan lain, Mas Ujo? Untuk pesan-pesan saya terus uri-uri ya, pokoknya saya tidak waleh-waleh untuk mengingatkan terus nguri-nguri seperti situs-situs seperti ini harus diuri-uri bagi siapa saja atau khususnya masyarakat Kota Ponorogo dan masyarakat sekitar sini. Karena apa? Memang ini sangat bermanfaat sekali karena saya mencoba ya untuk tidur merasakan sendiri. Merasakan sendiri memang enak Mas. Yang penting pas waktu tidurnya itu di apa ya, semua beban semua dilepaskan, masalah dilepas semua dan hirup energi yang berada di depan tersebut. Istilah kita ngenol dulu gitu. Istilahnya begitu. Matur nuwun Mas Ujo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sedulur, demikian penelusuran kita di Punden Balai Batur. Semoga menambah pengetahuan kita semuanya, menambah wawasan kita semuanya. Tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan juga share agar makin berkembang. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.